Tanggal berapa sih? Tanggal 19. Tanggal 19 kita siap-siap mau berangkat ke Bali Barat BNPB. Mau acara kecil sama teman-teman berdik. Dik, udah diberangkat semua? Iya, yang sisa cuma ini nih. Yang lain udah disiapin. Kita ke bos. Udah siap semua, Bos? Siap. Siap mental. Ya. Ada Kang Yuyun, Om Didi, Ivan yang berangkat sama Kang Udin. Cuman saya kali ini absen. Jaga kandang. Jadi Ivan yang ini. Ivan yang berangkat. Oke, ikutin terus. Jalanan sama Bos Willy, sama Didi, sama Kang Yun, ada Kang Udin juga. Berangkat dari Denpasar, sekarang sampai juga kita di Taman Nasional Bali Barat hari ini, dan sampainya jam 6.20, ya, setengah 7. Mungkin besok pagi kita lanjut motret burung, kita lihat bakal ada burung-burung apa aja di sini, karena ini pertama kali juga sih kita kesini. Gitu, jadi tungguin aja kegiatan kita besok. Oke, okay, thank you. Sekarang kita makan dulu di warung muslim ikan bakar. Makan ikan bakar dulu. Enak banget, di dekat sini ada laut. Kita duduk di sini bareng-bareng mau makan. Pagi kita berang awali hari pertama dengan sunrise di Karang Sewu. Dari depan kamarnya kedengeran suara burung. Nanti habis dari Karang Sewu kayak kita cari burung balik sini, cari burung. Sini tempat kita istirahat tadi mau. Jadi kita langsung cus ke Karang Sewu. Deket juga sih. Kurang lebih 15 menit dari 5 menit. 5 menit bahkan. Nah, cus. Halo, sekarang kita sudah di Karang Sewu nih. Suasana pagi Karang Sewu seperti ini. Caranya kita mau nyari di sini. Supaya yang belum pernah kesini ya. Seperti inilah Karang Sewu. Sudah ada yang berjongkok dan memfoto-foto. Ada jembatan. Sekarang kita mau lanjut, tadi udah landscape bentar, sekarang birding masuk ke dalam. Wih, mantap, nanti kita lihat kayak gimana.
cowoknya terbang. Mana ki? Hajar, hajar dulu cepat. Aduh. Dapat enggak, Bos? Enggak dapat. Enggak dapat. Jadi kita sekarang balik ke Balai TNBB lagi. Tempat kita istirahat, kita mau foto di sana. Spot di sana, berdinya. Kita ikutin terus. Let's go. Sekarang udah sampai di Taman Balai. Sekarang kita mau turun daerah sini. Dari tadi kita habis foto di Karang Sewu. Karena kita pindah lokasi lagi ke tempat kita istirahat tadi malam. Kita ntar tungguin aja. Nah itu dia. Aduh, jangan cepet-cepet majunya. Pelan-pelan. Itu masih satu lagi. Pelan. Udah, foto dulu. Ada monyet soalnya. Pergi. Ada monyet. Udah, makan dulu lah. Orang juga repot. Ya, baru bentar. Kamu udah siap-siap. Perjalanan masuk ke spotnya. Nanti kita tanya Mas Boneng. Kita sekarang mau motoin apa sih? Apa yang kita cari di sini? Karena Mas Boneng yang paling tahu di daerah sini ada burung-burung apa aja di daerah Taman Nasional Bali Barat. Nanti kita tanyain Mas Boneng. Kita masuk. Iya, ini masuk hutan beneran nih. Aduh. Nanti kalau dia menghadap sini. Sudah selesai moto. Tinggal balik. Waduh, keluarnya juga. Nyangkut-nyangkut ini. Nah, sekarang udah jam 7. Di sini kita masih di Taman Nasional. Kita habis hunting seharian dari pagi sunrise di Karang Sewu. Terus kita balik lagi ke balai sini. Kita hunting di sekitar sini, banyak banget binatangnya. Ada jalak bali, ada sacred kingfisher. Sacred kingfisher tadi di Karang Sewu, di Taman Nasional ada jalak bali. Banyak deh pokoknya. Saya sendiri enggak hafal jenis-jenis sebenarnya karena baru belajar juga. Jadi mungkin kita bakal tanyain nanti Kang Udin yang udah nemenin kita, Kang Boneng juga, ada Kang Yuyun juga. Jadi kita udah makasih banget buat semuanya. Nanti kita bakal coba tanya mereka satu-satu ya. Jadi sampai ketemu di next videonya, next hunting kita. Kang Udin, yuk. Gimana hari ini sama kemarin? Hari ini cukup memuaskan. Beberapa jenis kita bisa foto dari pagi sampai sore. Yang pasti beberapa jenis memang sangat sudah didapat di Taman Nasional Bali Barat, seperti yang memotret jalak bali. Jalak bali cukup mudah. Kita menginginkan
pose seperti apa itu, tertengger atau terbang itu cukup memungkinkan untuk berdiving di Taman Nasional Bali Barat. Lalu ditambah lagi dengan beberapa jenis seperti giri-giri senja, beater ya, lalu ada beberapa jenis burung semak, ayam hutan hijau, lalu ada tangkar centrong, jalak kerbau, ditambah beberapa jenis yang cukup eksotis, yang cukup menarik dari sisi warna, itu ada pao panca warna, lalu ada tepus bibi perak, lalu itu namanya kingfisher. Jadi beberapa jenis kingfisher yang ada di Taman Nasional Bali Barat itu cukup mudah didapat, seperti yang migran, ada cekakak suci, sekret kingfisher, ada cekakak suci, itu kita bisa dapat. Lalu cekakak sungai, ada jabak kota yang berkamuflase ya, yang di Karang Sewu tadi ya. Karang Sewu cukup mudah. Jadi kalau hanya untuk mendapatkan 10 sampai 15 jenis cukup mudah di sini. Belum lagi belum burung-burung kayak burung cabe, burung-burung apa namanya, burung-burung madu, itu sangat mudah. Jadi tempat wajib kalau untuk kita berding. Sini dulu lah, kita tanya-tanya dulu. Gimana hari ini, Mas? Ya, BTW Mas Boneng yang nganterin kita di selama di TNBB loh. Terima kasih banget. Gimana Mas hari ini? Lumayanin lah. Lumayan melelahkan juga sih, karena mondar-mandir kemana aja. Gitu. Untuk burungnya itu ya cukup lumayan juga sih. Lumayan banyak ya? Ya mudah-mudahan nantilah kalau datang sini lagi biar dibikin santai lagi. Oh gitu. Berarti hari ini sengaja ditutup-tutupin spotnya biar next datang lagi ya? Ya seperti itulah kan. Ketahuan deh berarti. Banyak, enggak di sini tuh. Enggak, sebenarnya sih burung yang kita cari di situ aja sih. Cuma kan karena tadi kan waktu aja kita kepepet ya. Oke deh. Ya nantilah. Kalau datang lagi kita siap semuanya. Pasti kan kita kontak Kang Boneng. Siap. Yang paling tahu seluk-beluk TNBB. Ya enggak juga. Oh enggak juga. Masih ada banyak yang senior saya. Thank you ya Kang. Oke, siap. Bos Willy gimana, Bos Willy? Fotonya? Capek, tapi motonya, hasil fotonya bagus-bagus. Suka, seneng, pengalaman baru, tempat baru, belum pernah kesini sebelumnya. Terus masuk ke semak-semak tempat tersembunyi seperti itu. Wah, pokoknya berkesan banget deh. Tapi capeknya ya berkesan juga. Terbayar kan? Pasti. Terbayar, tapi terbayar. Ya udah, nanti kapan-kapan kita ajak sobat-sobat pada datang ke sini, kita hunting bareng di sini. Siap. Ditunggu tanggal mainnya ya. Thank you. Sampai jumpa.